Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, saya sangat tertarik dengan apa yang doktor sebutkan tadi berkaitan dengan ibadah korban di dalam negara. Tuan-puan, untuk pengetahuan doktor juga, saya berasal daripada Sabah, daripada Tawau Sabah, dan setakat yang saya tahulah memang tak banyak ibadah korban dilaksanakan dekat tempat saya lah secara khas. Mungkin wallahu ta'ala alam disebabkan kesedaran ataupun mungkin kemampuan. Tapi alangkah baiknya untuk kita teruskan kempen untuk sama-sama kita adakan korban juga di dalam negara. Sebagai macam mana yang doktor sebutkan tadi, menyahut seruan untuk kita hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khair doktor, sangat bermanfaat persoalan yang ditanya, beberapa persoalan tapi dijawab dengan jawapan yang sangat padat. Jazakallahu khair. Baik doktor, ada beberapa perkara berkaitan dengan yang doktor sebutkan tadi memang sangat menarik, sebab kita dapati kadang orang dok kata bila kita kempen dekat luar, orang kata apa? Eh, dekat dalam tak ada kan? Tak ada ke dekat dalam ni kan korban? Bila kita kempen dekat dalam korban, kemudian orang orang pun dok kata apa? Kan lebih baik kita usahakan untuk yang lebih banyak dan sebagainya kan? Ikut sunnah dan sebagainya. Last-last apa dok kita kata? Lah-lah orang yang kita dok sampaikan tu dia pun tak laksanakan korban. Mohon nasihat doktor kepada mereka yang dok banyak tanyalah, tapi lah-lah kita kata buat ibadah korban kat mana? Wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita senyap klik-klik-klik kan, jangan kata. Barakallahu fikum. Okey, ini satu fenomena jugalah. Orang kita ni kadang-kadang ialah dia, orang kata apa, dari satu sudut semangat dia tu baguslah. Kita kena pujilah juga semangat dia tu. Yang mana semangat dia tu nak menghidupkan sunnah dalam negara tu, kita pujilah. Tapi kadang-kadang kita kena tahu keadaan manusia. Kita kena tahu keadaan manusia yang semua tak semua berkemampuan. Jadi daripada tak menghidupkan sunnah langsung untuk korban ni, kita hidupkan jugalah walaupun kita tak nampak. Setidak-tidaknya kita dapatlah kita panggil apa? Menghidupkan sunnah korban yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan yang afdal. Pada hari raya haji ini tidak ada amalan, Nabi kata. Ma amila ibnu Adam min amalin ya afdal min yaumal adha il amin, sorry. Saya pun lupa dah hadis tu, kejap. Ma'amila ibnu Adam min amalin. Tidak ada seorang anak Adam pun yang mengamalkan sesuatu amalan yang lebih afdal pada hari raya haji melainkan menumpahkan darah. Min ihraqid dam, daripada menumpahkan darah, bukan tumpahkan darah orang lah, tetapi menumpahkan darah haiwan korban. Jadi paling tidak dia dapat menghidupkan sunnah tu. Cuma kita ni kadang-kadang kan tahu komplainnya kan, kita tak buat pun. Mungkin jugalah dia fikir kalau semua buat kat luar dia tak dapat bahagian. Mungkin dia fikir macam tu lah. Tapi setidak-tidaknya orang tu dah usaha untuk menghidupkan syiar korban. Cuma kita kena seimbangkan. Daripada dia tak buat langsung, baik dia buat jugalah walaupun di luar negara. Tapi saya kena sebut juga ni. Kalau semua buat luar negara sampai tak ada buat dalam negara, susah juga. Jadi kita kena seimbangkan. Kalau boleh buat dua-dua, buat dua-dua lagi bagus ya. Kerana di luar pun ada orang yang tak sempat nak apa ni, tak merasa nak makan daging, di dalam negara pun ramai lagi, tambah PKP ni kan. Jadi kita buat dua-dua, kita seimbangkan supaya sunnah ini dapat dilaksanakan dengan baik. Tapi orang yang mengecam, selain daripada kita kritik, kita kecam supaya orang buat dengan cara yang betul, kita pun kena hidupkan sunnah tersebut jugalah. Sebab ada jugalah apa ni, staff-staff bagi tahu dekat saya, dia kata, "Yalah ustaz," dia kata, "masa kita buat luar negara saja, dia orang kecam suruh buat dalam negara. Bila kita dah buat dalam negara, dia orang kecam pula." Dia orang kecam kata menunggang agama. Jadi saya sebut jugalah, menunggang agama ni kalau kita salah guna agama, kan? Kalau kita kempen benda yang sunnah, sunnah muakkad ni kan, korban ni, kita kempen orang buat, orang tak ambil dengan kita pun tak apa, ataupun orang tak buat dengan kita pun tak apa, kita bagi tahu dalam negara nak buat, pergilah buat di mana-mana pun, kita telah kita bukan tunggang agama, tapi kita menyampaikan tuntutan agama kepada orang. Begitulah saya nampak. Wallahualam.